最後までまだまだ強くなってやる。Oke, halo halo. Sabar, gua naikin skill dulu. Iya, biar bisa dipakai. Loh, akun siapa itu? Dapat gede. Loh, akun saya dong. Walaupun gak kepake ya, walaupun gak kepake. Duh, kenapa? Ya, gua mah bersyukur juga susah. Karena emang beneran gak kepake ini. Oke, gue udah naik. Apalagi itu doang sih kayaknya yang bisa dipakai. Sester, cuma Sester gak bisa main. Dia terlalu susah. Iya, dia masuk apa namanya? Masuk timnya terlalu susah. Gacha kapan? Emang ada konten gacha? Ada dong. Ini kalau gak salah pas Misaki Pet ini. Hei, ngapain pakai es? Iya, gak ada yang kepake perasaan Black Ball-nya ya. Saking males ngurusnya. Racer Cannon sama Burst Volley bagus mana? Racer Cannon dong. Oke, ini kipernya juga mau gua colok ya. Iya, ini udah dapat dari kapan ini baru mau gua urus. Oke, berarti ini harus harus di apa? Di remove ya kalau pengen ambil skill A-nya ya. Wah. Buang-buang skill removal doang. Ini yang mau gua colok yang mana coba? Ya ini aja. Iya, gua takutnya nanti nyoloknya salah, ternyata yang belum gua remove. Bon berapa mas? Ya sama kayak kemarin, nggak ada perubahan. Berapa ya? 226 atau 28? Gua lupa. Bang, itu Goten kan dribble rank S-nya ada di shop, yang A tetap dinaikin buat jaga-jaga. Gak bakal gua beliin S, gak bakal gua beliin S. Ya, DP buat gacha aja. Cuma kalau kalian emang kepake, beli aja daripada dicolok-colok. Gua emang gak terlalu serius buat akun utama ya. Jadi buat gacha aja dribble. Moco. Ntar lagi gua naikin dulu ini. Iya, kalau ini gak gua naikin, Gute gak bisa masuk nanti. Kurang 10 woi.
Oke, kurang limit break sester ya, belum kayaknya. God bahasa P2 HA bagus kah? Bagus, bagus, bagus. Oke, bentar. Simulasi ganti tim, simulasi ganti tim. Semisal mana ini, eh? Nah, semisal Gote masuk gini. Gini. Loh, kok jadi dikit banget? Enggak sih emang. Tapi kok jadi dikit ini? Oke, soke gak nyala. Oke, bentar, bentar. Oh, berarti gini. Ini seret. Nah. Ini bisa. Cuma ya agak sayang. Bad. Mungkin yang bisa diganti ya cuma si DS. Nanti gini, nah bisa. Cuma lepas DS ini kayaknya sayang banget kayaknya. Apalagi back tengahnya siapa ini? Gak ada blocker sama sekali. Gua butuh back. Ini klubnya banyak sih, harusnya bisa bisa optimal kalau gue masukin. Oh, masih nyala tim skillnya. Oke. Okay. Ya, semoga sesuai harapan sih. Cuma masalahnya ini gak dapat 4%, sayang banget ini. Udahlah, biarin aja lah. Oke, kita kembalikan ke keadaan semula dulu. Ada gak ya yang berhasil bisa gantiin Roberto ya? Ada sih, Rivaul. Cuma Rivaul gak warna biru, itu pasti gak nyala itu. Buang ditaba, gak bisa bro. Jepang hijau harus 3. Gak ya? Kan gak ada ini. Iya, ini bisa gua buang. Cuma ganti siapa? Rivaul mungkin bisa. Ya benar, gua bisa buang siapa tadi? Gua bisa buang Lita. Cuma Lita bagus momentumnya. Oh, ini. Tapi kan gua pengen masukin ini. Dahlah, kita tanding dulu aja. Iya, pusing. Tim yang minimalis. Sawada baru, bisa itu. Oke, Sawada baru. Tapi gua pengen Matsuyama. Ini, bentar ya. Ini, Matsuyama bisa masuk. Gantiin si siapa? Oairan ya. Ya emang sih. Paling kalau di terobos dari samping bisa. Cuma, ya paling gak tengah. Gak dipas-pas lah ya. Agak kuat kayaknya. Saya butuh back pokoknya. Iya, gue pengen Matsuyama. Cuma mungkin hari terakhir nanti gue gacha ya. Ya, udah gue siapin paid-nya ya. Jadi ini nanti sampai 11 hari. Sisanya tinggal gacha. Atau gue gacha sekarang. Tapi gue pengen simpen buat dream fest jaga-jaga ya. Atau mungkin hari ke-11 udah dapet. Ya, simpen dulu aja lah ya. Hari terakhir aja nanti. Terus gua pengen Matsuyama. Ada. Oke, kita bikin room dulu aja.
Testing mas, iya langsung grup WA cek, langsung cek grup WA. Tenang, kalau cuma PvP sama squad, gua rasa pasti kebagian semua kok. Gas gacha, sabar, hari terakhir, sabar. Gua kalau dapat dari 1 DP ya gua gak gacha nanti. Kali aja. Kali aja, bro. Bang, mainin beban lu, Aka sorry maci. Oke, gua mainin ya. Bentar, ini oh ya, nanti ada yang join ya pasti. Bentar gua mainin. Iya, gua butuh pengganti Roberto sebenarnya. Mana sorry mati, oke. Okay. Ya gua nurut aja lah. Bikin konten tier list CTDT dong, nggak ada tier list bro. Daripada tier list mungkin lebih ke favorit. Pemain favorit, apa namanya, para player, itu mungkin masih bisa. Cuma kalau tier list nggak bisa, gue rasa hampir semua sama, tergantung tim. Contoh, bandingin HA sama Santana. Ya nggak bisa, sama-sama bagus. Yang satu fokus nge-shot, tapi spek apa, kemampuan yang lain jelek, kayak dribble atau pass ya. Kalau si Santana, dia bagus semua. Dari segi aspek, cuma kalau masalah nge-shot, itu lebih bagus HAAS. Cuma masalahnya HAAS cuma bisa hackball, ya jadi tier list nggak bisa. Tetap lebih ke favorit, kayak pemain yang sering dipakai di rank superstar atau apalah ya, itu masih bisa. Cuma Genzo doang yang bisa dibikin tier list ya. Genzo udah gak masuk akal soalnya. Bang, coba pakai GKKN RS. Oke, bisa nanti ya, bentar ya. Bisa, tenang aja. Gua masih ada satu slot kayaknya buat buat masukin keeper yang lain. Cuma habis next match aja. Siapa namanya? Ken gua masukin ke cadangan ya. Hey. Ini masih ada, bentar, masih ketutupan kayaknya, gue lupa. Ya makanya, kayaknya ada yang kurang ya, ternyata masih ada leaderboard. Oh, ini ada tukang intercept ini, kayaknya gue gak bisa pas sesuka hati. Genzo udah lawak, enggak bro, Genzo lawak kalau gue doang yang pakai. Kalau gue yang pakai lawak, cuma kalau musuhnya yang pakai itu pasti bagus. Tidak tahu kenapa. Oke, dia ada tambahan momentum, gue gak berani. Oh ya, Tsubasa gak bisa flying shot ya gara-gara Yuga, apa? Shot ground ya gara-gara Yuga keluar. Kenapa gue keluarin coba? Ada. コースがあるぞ。勝負だ、ミシギ。チャノム、ヘッチクレ。 Pasti keblok sih. Konnichiwa. Nani? Intercept. Jelek ya interceptnya ya. Oh ya, buat membership yang masa aktifnya udah habis ya, jangan lupa diperpanjang karena minggu depan nanti kalian udah gak bisa PvP ya. Oke, ada 2 auto intercept, ada 2 IM,
Gua rasa bisa itu. Mending 22% pakai Garter atau pakai Zetsu. Zetsu. Pakai Genzu. Enggak apa-apa, turun dikit enggak apa-apa. Tumben. Tumben bisa intercept. Wah, gila. Iya, biasanya lawan terus. Apa ini? Ah, dibeli dua kali kan? Nanbeji Dribble! Ini FB-nya udah ada yang maju apa belum? Maju Nita! Oh, dapat deckball, tumben bro. Cuma kok gak meyakinkan ya kayaknya. Ya udah, gak apa-apa lah. Mina, hey. Ada 4% tanpa HAS atau 21% dengan HAS. Kalau gak ada hack bowler, gak usah pakai HAS. Kalau gak ada hack bowler, ya susah. Boleh pakai HAS kalau ada hack bowler. Udah, itu doang syarat. Iya, kejauhan soalnya. Harusnya harus agak dekat dikit. Auto. Hey, nice, so good. Wow, novel intercept. Ah, ini sama-sama susah sih. Mending main tim yang ada HAS-nya apa ada Senso? Senso, Senso, lebih bagus. Ketekel lo, Rainbow lo padahal. Udah, sudah gak bisa ngapa-ngapain. Susah pakainya HAS. Ya dia soalnya cuma bisa header. Makanya kalian yang bilang HAS OP, ya emang OP, cuma ya susah pakainya. Harus kasih bullet doang. Gak bisa kayak Santana atau siapa ya yang bisa bawa bola sendiri tentunya ya. Susah pakai HAS. Makanya ada plus minusnya ya, nggak bisa bikin teoris, nggak bisa. Oke, gue pengen nyoba pakai Gote. Siapa yang keluar tapi? Ya, dia saja kali ya. Gue keluarin Sorimachi bisa sih. Cuma terus ngapain? Undo. Ya, cuma kalau gua keluarin Sorimachi terus ngapain? Ini, nah. Ya, 23% tambah 4% ya. Ya enggak beda jauh sih dari enggak ada ini ya, ada wiran ya. Oh, gini aja. Nah. Oh ya, ini gak nyala ya, bener tadi. Ya gak beda jauh momentumnya, serius. Oh ya ya, oke, gini aja. Nah, nice. Cuma masalahnya, ini gak dapet si Roberto, sayang banget. Itu doang masalahnya. Pengen Gote, gacha dong. Gote bagus gak bang? Biasa aja, gak bagus-bagus banget ya. Stop.
gua selalu dapat pemain yang gak gua inginkan ya. Jadi ya udahlah. Coba selalu mau colok voli yang mana kalau demi sate? Yang junior yot. Gua belum ada dupean yang SDF ya. Mungkin kalau dapat dupean SDF, gua colok yang SDF ya. Ya santai aja, nggak usah terlalu ngegas colok-colok. Gentle biru aja 4% buat Hugo, iya sih. Cuma nanti EV-nya gimana ini EV-nya ya? Ini EV-nya terlalu manja masalahnya ya. Iya, dia kalau bonnya gak gede gak bisa ngegulin ya. Kadang malah bon gede tetap gak bisa ngegulin. Pemain hijau peti gratisan, bagus gak buat gantiin Misaki Cancer? Enggak, mending Misaki Cancer, ada auto interceptnya. Oke, bisa intercept, cuma ini startnya standar sih. Yang masalah itu doang, startnya terlalu standar. Tuh, bisa ternyata. Oh, buat murah stamina. Daddy. Oke. Okay. Wah, gila 3-10. Banyak banget momentumnya. Ah, gue pan saja lah. Ya, biar hemat, biar hemat. Harusnya berarti gue naikin dulu ya. Usah Daryo. Oke, mari kita lihat Gote. Speed ngaruh sama catch sama punch gak bang? Ngaruh. Catch itu power sama apa teknik. Kalau punch speed sama power ya. Ngaruh. Oke, pas banget. Ah ini triple ya, lewat ini. Gua triple, gua umpan ke Sorimachi, lewat ini. Kenapa gak bisa ngepas coba? Astaga. キーパーソンだ。 行くぞ。 何? Okay, Rainbow. Ya, mending catch A tadi. Gak apa-apa, santai. Okay, dikerasin. Ya, gua kalau gua kalau FM memang lebih ke eksperimen daripada nangkep bola ya. Ya, misalnya kan kayak tadi Tsubasa jarak shot segitu, startnya segitu, bisa nggak pakai momentum segini start segini? Iya, mending buat eksperimen. Animasi pasnya bagusan Misaki jelek ya, cuma gua gak sukanya Misaki startnya jelek banget startnya. Masalahnya gua juga gak jago main IM ya. Harus bener-bener yang startnya super baru bisa kepake. Oke, intercept. Oke, mari kita shot mitos. Hey. Mari kita shot mitos ya. Bisa ini harusnya. Dragon Roar, bagus gak shotnya? Bagus kalau bisa aktifin ya. Ribut aktifin ya. Oke, cuma putih ternyata. Tumben, beban lu ngegolin. Biasanya lu maki-maki. Kan kipernya ikhlas ya. Kan kipernya udah ngiklasin. Soalnya, aduh kok momentumnya
Kurang. Wah, gila kok bisa ini. Wah, kenapa bisa keseret juga? Itu kalau enggak kena kakinya Mizuki masuk gitu. Naturese sama Levin buat shooter bagus siapa? Naturese. Levin cuma bagus buat keeper catch. Oke, intercept. Kenapa mentalnya ke musuh? Oh, gak apa-apa, jauh. Gak apa-apa, masih jauh. Ya, dia mau nge-shot kayaknya. Mau nge-pass juga, silahkan. Oh, nge-pass ternyata. Kan waktunya habis. Bang, gak review karakter peti jelly. Gak bakal kepake, bro. Kalian mengidolakan statnya yang bagus gak bakal dipake. Soalnya cuma 1% doang bonnya. Sotias lebih goib LDR atau Banana Suit? Sama-sama goib. Soalnya dia banyak yang goib, jadi santai mau colok apa aja. Yang penting ya kalian cari shotnya cari shot yang dari samping atau dari tengah, itu doang permasalahannya. Jangan jauh-jauh, hey. Saya mau kumpulin full power. Chance maker. Sini. Hey. Iya, ini masalahnya. Gue nggak bisa. Tsubasa nggak bisa ngepas ini. Gue pan kemana nih terusan? Iya, gue bawa terus kali ya bulannya. Ini Levin ya. Gue ngeri. Gak bisa header nanti gara-gara kena stamina killer. Lebih suka pakai Igawa generasi 2-3 atau DC-DC? Auto intercept sekarang lebih penting daripada ngeblok ya. Makanya gua cari yang auto intercept. Gak pernah dapet tapi. Nice. Tidak dapat. Yalah, ini kayaknya gue gak nge-shot ini. Ribet di depan ini ya. Kadang-kadang gak bisa nge-shot. Oke, gue bisa kesini semoga. Gotenya gak dicolok triple S. Tentu saja tidak. Orang Roberto aja gak gue colok pas S. Gua punya, padahal pas S-nya gak gua colok. Karena emang males. Saya males ngapa-ngapain pakai akun utama. Kita pakai seadanya aja. Yang penting udah bisa cari cari reward di gold udah cukup. Iya, ini di gold udah kuat kok, tenang aja. Ada. Hei, ngapain kau? Mitaka! Ayo Dias. Ini masa masih ke tackle ya, pakai triple mitos ya, tapi kayaknya ke tackle sih. Intercept ternyata. Kalau pakai formasi 4 back terus 2 tengahnya ada auto-save bagus dong. Ya belum tentu, tergantung variasi serangan musuh. Yang jelas 4 back sekarang bisa nge-counter HAS, karena HAS bakal susah hidden-nya.
Arigato. Iya, susah haternya, soalnya orang kadang umpan ke HAS. Umpan ke HAS terus back-nya nyisa satu ya. Biasanya kayak gitu kalau 4 back. Kalau cuma 3 back, kelewat selesai. Enggak bisa apa namanya? Dia enggak bisa match up. Thank you Mas. Oke, sama-sama. Jangan lupa diperpanjang ya. Nanti minggu depan bisa ikutan lagi PVP-nya ya. Oke, gua bikin room lagi. Mana HP? Mana HP? Ya, oke, nice. Oke, masukin Ken ya. Ya, oke, mari kita masukkan Ken. Ken gua colok. Colok apa namanya? Ken gua colok solid block, jadi enggak malu-maluin Ken-nya. Nah. Bisa. Enggak malu-maluin ini Ken-nya. Oke, 20,5 tambah 4 tambah 2 berapa tadi? 26,5. Gua kurangin lagi lah. Nah. Iya, enak-enak pakai Hyuga, kurangin bon aja mending. Non Jepang Pesikal. Oh, ganti dong Jepang Pesikal dong. Mana Jepang? Jepang Pesikal. Mana Jepang Pesikal? Ya ini gua cuma for farming zaman dulu doang. Sekarang udah gak pernah farming gold, males. Oke, nice ya. Walaupun yang nambah cuma dikit. Pengen join? Sabar, masih ada kesempatan. Tenang, masih lama live-nya. Live sampai jam berapa? Masih lama, tenang. Jam 11 mungkin ya, atau mungkin sampai udah habis apa namanya yang mau join ya, tenang aja. Argentina yang bisa dipakai di tim blue Galvan yang lama cuma belum ada bonnya ya, sama Dias SDF bisa. Iya, gak jadi 3-1K ya, gara-gara gua ilangin formasi sama bonnya. Chance maker. Ini aku perpanjang yang 10K masih sama gak ya? Masih, tenang. Gua orangnya baik kok. Paling ya bedanya di FM, apa namanya? Di apa? Hak emas FM sama review tim doang. Bah, paling gak ngelakuin dua itu. Cuma buat hari Minggu tetap bisa FM, tenang aja. Ini gua ngapain ini terusan? Kok gak ada celah? Roberto aja lah. Iya, gak ada celah soalnya. Dapat Hino DC, cocok di tim apa bang? Apa Indonesia nggak kepake? Kipernya RS semua bro. Ayo lo auto. 15%, nice. Hey. Aduh, kenapa udah bangun duluan ini Snyder? Hei, Anda mau ngapain, Dai? Kok pakai triple A? Wah, Anda menghina Anda. Mending sorry maci apa Yuga FPS? Sorry, Yuga.
sorry mati nggak bisa ngapa-ngapain, cuma karena kipernya siapa namanya, kipernya Espadas, paling gue masukin sorry mati ya masih oke kok sorry mati kalau lawan Espadas. Tapi Ika wadi sih, kalau punya gak nyala, bagus gak? Bagus, tetap bagus kok. Tetap terpakai. Loh! Kok gak bisa ngepas? Hey, wah, wah! Itu ada lewat, gue menang elemen padahal. Ada, kok meselin. Wah. Nani? ボールと友達になるんだ。 Lo. Striker itu mau nendang ke Cat. Wah. Anda menantang maut Anda. Mengerikan ini kalau ditendang si Dias ini baru mengerikan ya. Ya, tapi kalau cuma Santana, ketangkep dong. Gak cari sama ada klebang, gak nyala gunnya. Gua cari Matsuyama. Sawaika! Colo solid block loh, Anda jangan main-main sama Ken saya. Wah gila, ini suruh dribble terus ini. Gak takut Ken Sawaika yang catch ke HA, bodoh amat. Bodoh amat, gue gak peduli. Ya paling HA nya yang gak bagus-bagus amat paling. Gue gak terlalu berharap HA-nya bagus sih buat pemain-pemain lawas ya. Ya salah, kok gue gak bisa lepas dari tadi. Ah, gue gak bisa nge-shot. Gue gak bisa nge-shot. Ini ke tackle sih kayaknya, cuma gak masalah. Saya percaya ke mitosan dribble-nya. Enggak ternyata. Jadi auto intercept. Oke. Okay. Ya kan, kira gua enggak pernah intercept kan? Emang sulit. Kenapa enggak pernah bisa intercept ya? Oke, okay, buat lewatin siapa namanya? Igawa gua butuh, tapi gak nyala ya rupanya. Eh, bisa nyala sih. Bentar. Kita otak-atik dikit, bisa nyala ya. Ini masuk, nah. Ya, bisa ya. Oke, gini aja kan. Untuk masalah kiper, gue tetap percaya kiper dream fast ya daripada limited. Ya kalau emang dia ya, gue tetap nunggu yang dream fast kali. Soalnya dari dulu kiper dream fast mendominasi Genso, Ken, kemudian keluar baru si Zino ya, cuma kalau siapa namanya? Kalau Espadas gak pernah mendominasi sih. Iya, karena Jepang killer doang. Jelek banget. Oke, gue dikasih bola. Ah, ini kena ini. Ketekel aja kena ini. Ya kan? Kalah elemen soalnya. Jadi eh
Ente mau kemana? Bernya suruh maju. Aduh, kita siap ini. Gak ada celah, soalnya pemain atas gua totem semua, gak ada yang bisa dimainin. Jadi mau gak mau, gua harus seret bulannya ke bawah. Intercept! Wah, tumben! Hey! Hey! Kemana kau? Oh, sama aja 3-2 ternyata. Belum ada kiper SDF ya Bang, Muller masuk ke SDF kemarin. Cuma ya biasa aja, karena dia apa namanya, cuma safety zone ya. Sementara zaman dulu one two shot gampang masuk kotak penalti ya. Jadi ya kita tinggal nunggu HA-nya paling si Muller ya. Ya gua rasa nanti ya mungkin gak kayak Genzo sih, tapi harusnya gak beda jauh sama Genzo, karena sama-sama safety zone. Menunggu kiper Jepang ijo yang bagus, iya. Siapa ya? Gak, gua harapan terakhir cuma Muller doang sih. Gua kayaknya ada Muller kayaknya. Ah, kenapa gak dribblenya yang keblok? Ini kayaknya tetap lewat sih. Oke, dia ngepas. Terus paling ngeri ditendang dia sini. Bahaya ini kalau dia sendang. Oh, ada oh, Snyder ternyata. Ini juga bahaya ini masalahnya. Tapi gak full power, tenang, gak full power. Aman harusnya. Ayo Ken, let's go. Aduh. Padahal gak full power loh Snyder ya. Kenapa bisa terbang coba? Emang saking lawaknya ya. Ya padahal gak full power loh Snyder ya. Astaga. Ayo, sorry Maji, kamu bisa. Ya, kalau 4 back itu agak ribet ngepas ke Sorimachi ya, makanya 4 back itu udah kayak counternya apa playstyle HAS ya. Jadi susah nembusnya, agak susah. Gua gak bilang gak bisa ya, cuma agak susah. Loh, kok tumben bisa intercept? Iya, tumben bisa intercept. Ayo, intercept dong. Dapat. Oh, tumben. Ah, waktunya habis duluan. Ah, satu serangan padahal. Arigato. Padahal gak full power ya, padahal ya bisa terbang ke depan. Oke, match ketiga. Gua pengen nyoba apa lagi ya? Ntar, buat roomnya dulu. Nyoba-nyobanya nanti aja. Oke, mari kita lihat ada pemain apa lagi. Ochado, gua bisa pakai Ochado kayaknya. Ah, tapi ini Napoleon-nya sampah ini. Gue bisa pakai kiper OC. Ya, gue bisa pakai kiper OC. Mana kiper OC?
Oke, kiper OC. Kemudian Napoleon bisa keluar. Ganteng siapa ya Napoleon ya? Oh, Santana bisa kayaknya. Tapi ngapain coba Santana? Bentar, bentar. Santana, mana Santana? Iya, kita otak-atik dulu. Nyambung enggaknya belakangan aja. Oke, Santana. Ini jelas nggak nyala ya. Iya, kok kalau merah merah non Jepang jelek-jelek soalnya. Oke, kemudian Soga, Soga mana Soga? Loh, oh Brasilnya kurang kurang satu ya. Oke, berarti Rafael keluar ini. Rafael tidak bisa masuk. Tua ke 45. Ini gak bisa gue ganti. Oh, ini pakai Ishizaki. Tapi tim skillnya ada gak? Wah, gak ada tim skillnya. Iya, ini S-type Jepang soalnya. Ayo, apa ini? Jauh, Jepang. Oke ya, gua ada Urabe. Oh, Matsuyama ya. Makete Jamaruga. Oke, maco yang maco lah. Ya, gini bisa ya. Oke. Exactly 3 agility, 2 friends. Loh, Prancis gua hilang. Prancis gua hilang, bro. Saat leaderboardmu nutupin. Oke, gua buka. Prancisnya hilang, woi. Kemana Prancisnya? Berarti kayaknya gue harus tetap pakai itu sih, tetap pakai Pierre ya. Oke oke, kita ulang. Sorry. Salah. Pierre RS. Ini biarin aja Pierre RS. Terus ini sisanya merah sisanya. Merah non Jepang. Ya ini dua. Tapi jangan sih, gue gak bisa pakai Prancis ya. Merah non Jepang. Ntar gue cariin. Oh, gini aja. Oke. Ini yang masuk World Youth siapa? 1, 2. Ini World Youth? Ini klub ya? Ini World Youth? Rising Sun. Ini World Youth? Woi! Gak usah nyalain Super Sub. Gote, ya Gote bisa sih. Nanti aja. Enggak!
Ini Wuljudnya siapa satunya? Kan satu ya kan? Ini Wuljud. Ini. Oh, ini gak nyala. Oke. Ini bisa gue ganti juga ya berarti ya. Yuka, mana Yuka? Bentar, gua bisa ini. Tapi ini siapa Tungsan? Saya pusing. Pusing sekali. Tak kira itu aja lah. Gue butuh FW, gue lupa. FW. Ada lah, gini aja lah. Nanti, atur nanti, kelamaan. Pusing. Napo itu Wuljud. Gue gak mau napo. Gue pengennya kipernya si siapa namanya, gue lupa. Si OC, gue pengennya itu ya. Gue gak pengen napo. Ya lah, gak apa-apa. Cuma 15% ya. Nanti naikin sendiri nanti. Iya, ini kalian lihat. Stunnya pasti dikit banget ini. Cuma 28 ya, semakin turun. Oh, masih bisa triple ternyata. Cakep bang! Belum gua HA kayaknya coy ya. Males gua kelarin. Gua cuma nge-HA yang udah ke-unlock doang. Ini siapa ini pinggirnya? Gak ada yang bisa. Oh, gua bisa pakai Ochado. Gua lupa. Kan niatnya pengen pakai Ochado. Oke, triple shot. Cuma 15% doang ini masalahnya. Agak kurang. Ini Ochado terus fungsinya apaan? Pasnya juga jelek masalahnya. Shouda, Tsubasa-kun. Masukin Gote bang, nanti Gote super sub. Nanti super sub. Yuka gak usah ngejar woy. Ini yang nendang siapa? Yuka ikutan ngejar. Kelvi RS sama Gawa DC taruh tengah. Gimana tuh? Bagus. Ya kan posisinya emang tengah mereka. Posisi mereka kan emang tengah. Oke, akankah bisa ke tackle? Miteru. Hey, masanya umpan ke siapa ini? Ochado, mana Ochado? Ikse, koko de mamoru da. Ya ini bisa, bisanya buang shot. Cuma kejauhan kalau jarak segini.
Gila, ini juga jauh banget perasaan. Sini aja. Biar match up sama Misaki. Delaynya jauh banget ya. Jauh bro, jauh. Gak tahu berapa menit, gua lupa. Gua gak tahu masuk kota penalti bisa gak ini. Tanpa match up sama si siapa? Igawa. Ikinai. Oh bisa ternyata. Kalau si siapa namanya Ochado itu agak ribet kalau mau ngesot. Harus menang match up dulu masalahnya. Bagus hex speed triple atau strike land? Hex speed bisa pelanggaran enggak hex speed? Kalau strike land itu bisa pelanggaran, hex speed enggak bisa pelanggaran. Oh, oke, okay. Ochado. Wow. Yosa. Cuma susah pakainya. Itu ketemu IM kelar ya, ketemu IM kelar di tackle. Pasif Ochado apaan, Bang? Pasif Ochado. Momentum nambah 50%. Momentum nambah 50% kalau menang match up. Ribet pokoknya. Dia kalau mau ngepas gak apa-apa sih. Siapa? Awi ada recover ya. Wow, sama-sama rindu. Tapi gue salah tebak. Kalaupun bener gak ngaruh kayaknya. Oke, tidak ada Italiano Mina. Akankah Rafael bisa nekel? Ochado ketemu IM kelar-kelar. Gak lihat tadi ketemu Igawa. Beda 8K selesai, gak ngaruh. Ini gua pengen nendang dari sini kejauhan kayaknya ya. Tapi kok gua pengen nendang ini? Ya gak apa-apa, triple dulu aja. Aduh, gak lewat ternyata triple-nya. KDF mungkin di HA gak, Bang? Soalnya Genzo udah biru juga. Pasti di HA, cuma kapan? Gak ada yang tahu kapan di HA-nya. Kan Igawa IM 30%, makanya ketemu IM kelar, gak bisa ngapa-ngapain. Makanya Ochado gak terlalu bagus ya, karena ketemu IM kelar. Oke, mari kita rombak semuanya. Iya, ini pasif yang merah aja gak nyala ini. Astaga. Kok jadi banyak banget birunya? Oh, enggak masalah ya. Masalah sih, ini enggak nyala sih. Cuma ya biarin aja lah ya. Dah, kipernya biar Perancis aja. Iya, dikit banget perasaan bonnya.
Jadi kipernya siapa? Oh, Ginsu ya. Aduh, gue gak bawa ganti pula. Gue pengen masukin ini, cuma gak nyala tim skillnya. Oh, gini aja. Nah. Ini Ochado gak nyala pula ini nanti. Ya, Ochado gak nyala itu. Ya, gue saking pusingnya ngurusin Bon. Biar kurang ya bang, kalau dibikin DM enggak kurang kok. Cuma emang gua ini ngaco, formasinya ngaco ini. Ya ada hanya cuma dikit hanya. Karena emang agak lama kalau pingin rubah formasi ya gara-gara Bon. Loh, masih gak mau ngepas. Dia mau full power, ya gak masalah sih. Karena pemain gue juga gak ada tackle-nya ya. Cuma kalau ketemu yang ada tackle-nya ya telat. Ini kayaknya dapet gue bolehnya. Atau mungkin dia full power sih Mikael, bisa aja. Fireball press. Bonnya terlalu dikit. Bon jangan dipusingin, tetap digaca. Wah. Ini ribet, masalahnya dikit banget ini yang ada bonnya. Tamaranないんだ。やっぱりサッカーは楽しいな。 Cuma ini tetap lewat kok, ini tetap lewat. Ya, karena emang jelek-jelek startnya. Abis ini gua nyoba gacha Matsuyama kali ya. Firasat gua dapet. Firasat apaan coba? Ya firasat gua kayaknya dapet ini Matsuyama. Ya karena ada medalnya tentu saja. Ada. Oke, flash raiju. Raiju Buster! Gas! Wah, emang orang-orang pengen lihat gua stres gara-gara ampas ya. Catch-nya cuma 25k doang. Ini dapat bon berapa ini? Aduh. Ya ini bonnya dikit banget ini pasti. Ada saya di sini membawa hoki untukmu. Waduh, semoga ya. Gila, gue paling malas urusan gacha game ini ya. Mau gak gacha juga butuh pemainnya masalahnya. Kalau game lain gue bisa simpen bahan gacha, soalnya emang gak butuh-butuh banget. CTDT tiap keluar pemain ya kayaknya kok butuh terus ya. Ngeselin emang. Kiper Hugo lawak bang, enggak, itu emang bonnya dikit. Gua ya wajar-wajar aja. Karena bonnya emang dikit. Loh ini ke Ochado ini ke Ochado. Hei, kenapa bolanya ke Ochado coba?
Astaga. Bisa lewat. Oh, bisa lewat ternyata. Oke. Nes Ochado ya, Nes pas goib. Ya gua sih ya terima-terima aja, kasih Renji. Dachkanda. Kayaknya ketangkep sih, bonnya dikit soalnya. Gua gak yakin bisa apa namanya? Bisa gak gol. Bisa gol maksudnya. Emang punya dikit banget. Gak bisa. Oh iya, gua mau pakai ini ya. Kenapa gua repot-repot nyerang coba? Kan gua mau pakai sepapsot, pakai sosunku. Iya, kenapa gua repot-repot coba? Wah. Tim middle skill udah punah ya bang, udah tidak bisa diharapkan, susah nunggu tim skill baru ya. Bisa sih 60% manfaatin tim skill Jepang yang lain ya, cuma ya tetap susah. Gak murni middle school ya. Nunggu tim skill baru harusnya. Iya, ini ada yang bisa diperbaiki gak ini bonnya, gila. Bonnya remuk. 13% doang. Ini gote bisa sih kayaknya. Ya oke, lumayan ya 16%. Kacau. Oke, ini gini aja. Cuma percuma. Maksud gua. Oh, gini aja. Jangan dong. Tapi mau ngapain coba sosurku? Perpanjangan waktu, gak ada jalan. Nah. Jadi berapa? Sama aja. Oh ya benar ya, soalnya ini HA ya. Oke. Ada. Tempus ini. Bang, Macoklo bisa begal Mikael gak di vital area? Bisa. Tacklenya sakti itu. Spam sunko percuma, udah tambahan. Waktunya udah tambahan soalnya. Dua tendang selesai waktunya, enggak ngapa-ngapain. Ada mau intercept ya? Oh, tidak boleh dong. Boku ga shikakeru. Aite ni natte yaru ze. Sono kokoro iki dake o mitomete yaru. Oke, kita dribble dua kali, kok gua takut ya? Matsuyama di setback, bagus gak bang? Kurang, cuma ya lumayan lah. Vital area gak nyala soalnya kalau di back. Ini kalau dapat lobo selesai ini. Oh ya, gua ngandelin shot mitos ubah saja ya. Oke, ayo coba shot mitos. Ore ga kono shiai no kiiperson da. Iku ze. Ada gak sekarang pemain tanpa bon tapi masih kepake?
Siapa ya? Enggak sih kayaknya. Tapi ada kok harusnya pemain tanpa abon tapi statnya masih bagus. Siapa tapi? Gua juga gak tahu. Ada kok harusnya, cuma gua lupa. Oh iya, karena setiap hari ketemu Gun terus, ya gak bisa. Ayo, Sonbito, Tsubasa! Berto, biru, pemain tanpa bon kepake. Ya, itu HA sih, maksud gua yang gak ada HA-nya. Cuma harusnya ada kok, cuma gua lupa. Mungkin masih ada yang pakai Margus mungkin. Kayaknya ya. Ah, gak cool Rentu ini kayaknya. Ya, Rentu. Ada. Itu Genjo RS ada safety zone 3% doang, bro. 3%. Gak usah dipikirin 3%. Serius. Kecuali yang Genso Fest yang 25% itu baru dipikirin. 3% mah cuekin aja 3%. 3% paling nambah berapa startnya ya. Daripada resiko kebegal ya, biarin naik startnya. Natu DC, nah Natu DC. Natu DC bisa, Natu DC. Dia gak ada HA, dia gak ada bon, cuma masih bagus. Loh, kok match up lagi? Oh, belum match up. Ya, gue kira tadi udah lewat si Roberto. Sirunda. Ayo lo. Bisa intercept gak ya? Gue kalah elemen soalnya. PSGGK atau Godhand? PSGGK. Nanggung Godhand itu ya. Skill ternanggung. Gua pilihan itu ya kalau gak jumping ya PSGGK. Sekarang ada ZSGGK ya. Kalau gak jumping ya ZSGGK. Soalnya Godhand itu nanggung skillnya. Momentum nanggung, stamina nanggung ya. Kalau niat hemat, ya pakai yang apa itu namanya tuh lupa. Jumping, pakai yang jumping. Iketsuru. Oke, gak lawak ya, karena nendangnya dari tengah lapangan. Please, gak sampai. Pengen gua tendang. Tidak sampai bolanya. Oke, gacha gak nih? Wah gila, kenapa penontonnya banyak kalau gue mau gacha? Emang ngeselin ini. Gue jadi gak enak kalau gak jadi gacha. Padahal gue ngomong, macam emang gak bagus-bagus amat ya. Kenapa gue pengen gacha coba? Aduh. Emang ngeselin netizen ya. Tapi gue cuma bisa satu kali multi doang kayaknya. Iya, gue pengen simpen buat daily doang. Apa namanya? Medalnya ya. Jadi kan lumayan. 10 DB dapat 10 medal ya. Lumayan. Saya masih ngeri. 100 DP. Enggak, pet-petnya enggak gua habisin. Gua pakai free doang. Petnya ya buat satu transfer ini, petnya cuma buat ini. Kan satu transfer dapat beda, lumayan buat tuker-tuker. Enggak, gua enggak gacha petnya, tenang aja. Oke, mari kita gacha. Kenapa ngapain gua gacha ya? Itu kalau dapat macet juga gak butuh-butuh banget padahal. Gak apa-apa lah, kita gacha. Multi atau keteng ini enaknya? Gak ada bedanya sih.
sama aja ya multi atau kaiten ya. Iya, rate-nya harusnya sama sih. Kan gak tahu step up juga ya. Oke, ngeteng aja ya, biar agak lama ya. Kita ngeteng aja. Sambil lihat animasi ya. Oh, gue lupa. Gue cari animasi ya. Ngapain multi, ngeteng aja. Cari cari animasi. Ya udah seneng, panah kuning. Ampas ternyata. Keteng mau memperpanjang durasi. Enggak gue rekod. Rekod aja kali ya. Ya yaudah kita rekod aja lah. Kali aja ada yang belum nonton nanti. Oke, lanjut ya. Ya gue sambil lihat animasi. Keren animasinya. Macu baru kalau bisa jadi DM bakal ngeri. OP bro, broken malah. Oke, panah kuning lagi. Apakah ini PHP lagi? Multi bang, enggak. Gua enggak mau multi. Gua cari animasi. Kalau multi bentar duel. Sabar, sabar. Masih ada banyak DP. Oke, biru. Ini biru jelas gak dapet. Iya, gua sambil lihat animasi. Ini enggak ada ya. Tsubasa Misaki ya. Ya emang kayak gini gacha. Ngeselin banget. Oke, shot kuning chance 4 burung. Shot kuning chance 4 burung. Masa ini gak dapet. Ya emang animasi gak bisa diandelin di animasi ya. Ada chance-nya loh padahal. Oke, panah kuning. Perasaan panah kuning terus ya. Cuma mana ini sasarnya? Astaga. Oke, sisa 5. Sisa 5 doang. Oke, bentar. Gini amat. Ya ini sampai penuh loh. Gua pengen buat gacha doang. Dani. Klap, panah rainbow dong. Panah rainbow aja dong. Ya yang lebih pasti, yang lebih pasti. Oke, sisa 4 kali multi ya. Ya ini firasat gua, firasat doang kayaknya ya, gak bakal dapet kan. Edah! Chance hanya mitos, iya tampilan doang nih. Ini kenapa shot biru terus? Shot kuning lagi dong. Kalau shot biru udah pasti apa soalnya. Sisa 2 kali, kita lihat. Susah. Ini terlalu susah. Kalau multi lebih hoki bang. Enggak ngaruh bro. Tidak pengaruh. Oke. Panah kuning terakhir. Cuma gak ada apa-apanya. Gua rasa juga gak dapet. Nah nih. Yang cewek-cewek tuh. Gak ada chance-nya. Gak berubah. Ya tetap susah. Oke, berarti gue kurang berapa medal ini. Ya gue emang niatnya ngumpulin medal sebenarnya. Daripada gacanya ya. Oke, gue punya 13. Nanti hari terakhir dapat tambahan 11. Berarti 24. Gua tinggal
ya satu kali multi lebih dikit nanti ya. Nah, nanti pasti nyampe OTP-nya, tenang aja. Oke, kita lanjut. Emang gak bakal dapet kayaknya. Astaga. Ya, nanti Dreamfast pikir belakangan aja lah. Pusing-pusing ya. Soalnya kalau gua spend semua ke Dreamfast juga belum tentu dapat ya, sama aja. Ini malah yang pasti-pasti. Bentar, ini mana ini penutupnya? Ada pakai tim apa ya? Tim gua dikit sih sebetulnya. Ini kalau gua pengen masukin Brazil gantiin Roberto nggak ada ya sayangnya. Mungkin Soga yang harus gua ganti, cuma ya sayang banget Soga diganti. Ini masuk, kemudian Gote masuk, bisa ini harusnya. Klubnya jadi berapa? 1, 2, 3, 4 ya sama aja 4. Kipernya mungkin harus gua ganti ya. Ya urusan nanti aja lah. PSGGK dapat dari mana selain handbook biru itu doang? Ya, sisanya limited kayak Jepang RS kemudian dari Mitos ya, Mitos PSGGK kalau nggak salah, kemudian dari Samurai Blue tahun lalu ya so, emang limited harusnya. Paling enak ya dapetin dari itu, dari mana, handbook biru paling enak. Worth it, ambil siapa aja saat semuanya worth it kecuali Morisaki. Iya, Moris kalau kiper nunggu Dreamfest aja kalau kiper. Leaderboardnya belum ya, oke okay, leaderboard. Oh udah kok. Sini. Oke, bisa dapet deck ball kan? Kapan ada bener Mikael Raphael? Kan kemarin udah ada Mikael Raphael. Bisa kan langsung dapet deck ball? Kita lihat. Gak dikasih ekbolnya. Udah lah, ganti Sorry Magic bisa ini nanti. Orewa mo. Berarti ambil Sawada atau masuk worth it, sir. Keluarin 200 DPI ya worth it. Daripada kalian gacha di Dreamfest belum tentu dapat. Ini masih worth it selama bonnya bisa nyala ya, selama bonnya bisa nyala ya gua rasa bisa kok. Mete miseru. Loh, aduh kenapa lost ball ya? Astaga. Nani. Nah,
3 bulan gacha gak dapat apa-apa, gimana bang? Ya karena nekat gacha Dream Fest, ya itu resikonya. Nekat gacha DC atau DF, ya itu resikonya. Ya kalau emang pengen dapat ya silahkan yang gua rantai dia, apalagi buat nambah bond, itu penting banget. Betul-betul sekarang bond berapa tim lu bang? Gua 28 kayaknya. Loh! Wah, gak masuk akal. Gila, oke gua jelek banget perasaan. Udah gacha ampas ya kan? Udah gacha ampas. Ini ikutan jelek. Offset, jelas offset. Ya udah kelihatan soalnya. Nani? Saujiの hokori ni kakete 全力を尽くす. Ini bisa lewat gak ya? Gua gak tahu bisa lewat atau gak. Ya pokoknya IM tuh. Oh bisa ternyata. Kono boku no dribble de. Kore ga boku no chou koshinji da. Kayak ke belakang lagi. Boku ga shikakeru. Koko de torikaesu. Lu gacha ntar jelek bang. Ambil siapa? Ambil Matsuyama kayaknya. Gua butuh back yang lebih ganas. Ya back gua melempem semua perasaan. Misugi-kun, ini shoubu o shiyou. Ini kalau gua pas kayaknya gak bisa ini. Terus gue harus ngapain? Gue gak punya pas. Bancu lah. Iya, gue rasa match up duluan nanti sama Akai. Ikimi Sumeyo. Bisa lewat? Atau match up duluan? Ya, match up duluan. Bancu sekali lagi. Ikini Sumeyo! Eggball? Obrol seperti biasa. Eggball? Serius keselit banget. Makanya gua butuh Misaki biar bisa lobol. Oke, itu Ben Eggball. Keselit banget. Macho kekep tuh bang. Ya taruh tengah aja. Masalah diserang dari pinggir ya urusan belakangan. Yang penting tengah agak kokoh gitu aja. Orang-orang kebanyakan nyerang dari pinggir ya, cuma ya udah. Gue cuma pengen ada perubahan sih di tim biar gak ngebosenin. Lagian gue juga gak terlalu serius kalau rank PvP ya. Paling cuma cari-cari DP doang. Jadi gak ada peningkatan ya udah. Ini striker apa ini gak bisa ngegulin. Tadi lost ball, sekarang ketangkep. Ini musuhnya sekali nge-shot gua kebobol pasti. Auto. Oke, Schneider. Offset. Oh enggak ternyata. Ya ini musuhnya sekali shot gua kebobol udah pasti. Makanya gua males main. Loh kok wancu? Dia kan harusnya bisa wancu sama Soga, apa sama Natureza ya? Oke, bisakah gua serangan balik?
Nggak cukup, waktunya tidak cukup. Ikusto Aruzo. Nah, ini yang benar. Kenapa tadi nggak bisa lewat ya? Masalahin pokoknya. Sorry Maci, better than Yuga. Enggak bro, emang guanya aja yang apes ya, lebih bagus Yuga. Ya emang di sini nggak bisa apa dinilai dari angka ya, tetap hoki-hokian mainnya. Oke, gue ganti, stamina udah separuh, udah gak kepake. Ini kalau Roberto Ijo sebenarnya bagus, gue masukin si siapa ini namanya, Hugo ya, Hugo. Kalau dia Roberto, ini gak dapet buff masalahnya. Kok ngeselin? Oke, ini bisa keblok ini. Skillnya siapa namanya? Skill keepernya ya. Harus berhati-hati. Loh, kenapa dapat gua coba gulanya? Nani? Siapa ini? Kayaknya aja lah. Jangan, nanti keblok. Kayaknya aja. Oke, semuanya kesetun ya, gue harus umpan kemana? Tanoshimu. Oke, gue umpan ke atas ya, masih bisa. Ini lama sekali, woi, bangun woi. Anda terlalu lama ke stunnya. Nah, bangun akhirnya. Ya, lama banget. Nah, ini dong, bangun. Oke, tinggal kuampan ke Dias ya, samping sini ya, kok gak apa, dia Dias. Wow, gue dapet ekbol, oke. Ya, cuma stamina 3,5 sih, gue gak yakin bisa masuk atau enggak. Hey. Cerita pasar cuma satu, iya, gue bagian atas itu
beban semua itu bagian atas, enggak bisa dipakai. Oh, masih masuk kan? Dibilang gue emang apes ya. Udah tadi lost ball, ini tiang. Untung ini masih masuk. Genjo V1 sama Shino DF di HA. Shino DF bagus kayaknya. Iya, semuanya bagus, cuma gak tahu kapan. Nah, semua cat di HA bagus kok. Kokura. Oke, semoga yang keblok. Ya, nice. Oke, silakan ngepas. Gua takut di shot orang ini bahaya. Iya, dia bisa ngeblok skill masalahnya ya. Skillnya Espadas cuma dikit. Lo, kok Anda menantang Insect Master? Aduh, kenapa mentalnya kesini? Auto! Aduh, gak ada auto. Kejar terus. Oke, ini gak masalah, gak menang. Gak menang match up soal. Atau mungkin dia ngincer match up sekali ditendang. Ya bisa sih. Nina! Ya, dia ngincer match up menang sekali. Oke, apakah bisa ketangkap? Gua gak yakin. Ya, startnya beda tipis. Kita lihat. Gak bisa, padahal menang match up sekali doang padahal. Nah, ini oke, sisa berapa? Sisa 8 menit. Bisakah gua ngegolit? Agak susah ini. Dia bisa gak ya match up lawan Kars ya? Gua rasa gak bisa sih. Ayo sorry Machi, kamu seharapan satu-satunya sepertinya. Oh masih bisa salto. Kalau gua umpan ke sorry Machi, gua ngerinya ke match up ya. Ya udah saltoin aja. Oreno Tomodachi. Tapi bisa langsung wake ball ya. Nani. Gua gak yakin masuk karena stamina tinggal dikit Tsubasa ya. Cuma ya adakah kajaiban? Retka kuning soalnya. Dapat ternyata. Yosa. Yos. Ya, tumben dia. Stamina setengah padahal. Hey, apa gue matiin tuh? Arigato. Gue pengen nyoba pakai Napoleon, cuma gak bisa, momentumnya terlalu dikit Napoleon. Itu kalau gak hotline mungkin masih bisa kepake kok. Masalahnya hotline.
Oke, kita cek tim lagi ya, kali aja ada yang bisa diotak-atik. Apa ini yang bisa diotak-atik tapi? Gak ada kayaknya. Gua pingin ganti Oweran pakai apa ya? Bentar. Gua cari defender. Apa ini bonnya? Oh, gua pakai ini aja kali ya. Tapi ini belum gua colok shot S ya, tetap kurang. Gua ada sih shot S-nya, cuma belum gua colok. Ini junior, ya. Gua enggak bisa aktifin kayaknya. Apa ya, gue gak punya pemain ganas. Ini butuh 8 player, tidak mungkin saya pakai 8 player. Ya paling ya ini sih. Ini bisa nambah, cuma ya gak bagus-bagus banget. Udah lah, gini aja lah. Daripada pusing. Oke, Shin Yan, let's go. Gak tidur, sabar, nanti pamit nonton Kamen Rider Saber. Oke, siap. Ini apa? Pakai Haas. Oh enggak, gua kira pakai Haas ya. Tapi ini bisa, ini kayaknya gua pakai siapa namanya? Ken ya, nanti kita ganti Ken. Bisa kayak. Oke, Matsuyama. Cuma kalau gak full power sih dia sih ya tetap gak bisa ini. Chance maker. Jam berapa? Ini hampir jam 11 ini. Intercept gak ya? Kok gua tak? Saya takut di intercept. Oke, dapat tag ball. Let's go. Bang, jangan vote game of the year. Udah. Hey. Bisa lewat gak Iga, Pak? Lewat sih harusnya. Ya bener, gak terlalu jauh soalnya. Yeay, Hekpo! Tumben, yeay! Tumben dapet Hekpo. Jumping Raiju Shoot Shooter! Soka, Spike を使えば, 俺が翼との合体, Jumping Raiju Shoot だ! 受けて立つ! Masa ini gak masuk? あの時も特訓のように Wow, apa ini kok gak masuk? Wah gila, ngeselin banget. Iya, padahal sekelas juga batalian nanti. Gak masuk ke depan. Emang minta di spam pakai Sosuko ini deh.
80는 페인트난다. 어떤 특성? 오케이, 잡았. 알아, 그나마 손나. 비아사냐 칼로 소리 마치 jebol tuh. Mana ada bonya beda, bro. Ya kalau bonya dikit ya pasti semuanya jebol ya. Ini bonya banyak ini masalahnya. Susah. Jadi ya kalau gua lawan sini ya kalau gagal ya udah ya wajar-wajar aja. Bonya banyak soalnya. Arigato. Wah, ini bisa lewat ini kayaknya. Jadi ya lewat mana ini ngepasnya? Bisa lewat ini kayaknya. Oh iya bisa. Ah, gak nyala auto intercept. Saya cuma berharap auto intercept. Dari. Emang harus scan ini kipernya. Saka wa jiyu da. Ayo, kamu bisa. Espadas. Dari stunnya aja udah kalah. Udah kalah elemen, kalah stun. Lah sampai jam berapa, Bang? Jam 11-an, Bang. Hey, ada minta gol. Oh, tidak semudah itu dong. Hey. Oke, kita adu Matsuyama. Eh, jangan ke vital area, ke sini bahaya. Ya kalah kalau ke vital area kalah. Oke, 28. Wah. Kok tetap tinggi ya perasaannya? Iya, kok tetap tinggi perasaan? Astaga. Kono taisei ni zettai kotae nakucha ikenai. Hey! Iya, tetap susah kalau sama gak di vital area. Karena dia juga kalah elemen ya. Cuma kalau yang triple hijau kayaknya tetap ke tackle. Oke, gue bisa triple sekali, gue umpan ke Tsubasa ini. Ah, kenapa rainbow? Wah, gila, ngeselin. Kenapa dapet rainbow, coba. Ayo lo, intercept, auto. Ah, gak nyala. Ayo lo. Oh, dia bisa bantu ternyata. Bisa lewat sih ini kayaknya. Bancunya S soalnya. Jadi. Ayo kejar. Oh, Wairan. Harapan satu. Aduh, jauh banget ternyata. Ya, harapan satu-satunya oh, Wairan. Ternyata jauh banget. Ayo tiang, sekali lagi tiang. Ayo, come on, kamu bisa tiang. Tiang, kamu pasti bisa. Aduh, tidak ada si tiang, tidak jadi tiang. Ini gulingnya gimana? Ya, pakai hit pull-nya juga gak mempan masalahnya. Oke, saya minta full power. Lumayan nambah full power. Kita pakai Ken ya biar agak ada sensasi kaget ya. Apaan coba sensasi kaget? Oh ya, ini rupanya kurang ya.
gak bisa masuk. Shooting. Oh gini berarti. Iya, ini beda-beda tipis sih, soalnya gua ganti kiper ya. 1, 2, 3, 4. 4 doang klubnya ya, minus 1. Gak apa-apa sih. Kok gol? Kalau gua main gak gol? Ya gak apa-apa, masa gak boleh gol? Bench de shiai o mite kizuku koto mo aru. Amazon ni kurabetara yappari kuuki. Wah ini Full Metal Phantom, hey. Bahaya ini Full Metal Phantom. Loh kok gua gak ganti sorry mati? Oh iya gak cukup ya. Ya kan harusnya sorry mati harusnya. Ya udahlah. Soalnya Yuga udah babak kedua udah agak loyo. Udah susah dulu. Oke, cuma bisa dribble, cuma gua gak yakin bisa nekel. Oh, bisa ke tackle ternyata. Hey, Jokaku defense. Apakah ini vital area? Oke, vital area ternyata. Nadi, vital area. Aduh, ini gak bisa gak bisa triple. Gak bisa ngepas ini. Sukite chance make da. Kenapa harus menyala 60%? Kok ngeselin? Nah, intercept ganti dong. Ah, rainbow. Ah, ngeselin. Ayo lo, ayo lo, ayo lo. Intercept. Oke, dapat take goal. Tapi ini terlalu pinggir ini kayaknya. Gua udah dapat Morisaki. Oke, selamat bro, selamat. Oh, dia nggak pakai Phantom. Ada meremehkan Anda. Anda meremehkan Anda. Hey, iya tetap pakai Phantom. Kurang, Windmill Cats itu kurang. Drop kick pasta. Auto intercept please 15%.
aku padamu. Enggak benar. Aduh, aduh, aduh. Oke, gak apa-apa, kiper gua Ken ya. Gua percaya Ken daripada Espadas ya. Lebih percaya. Tapi kayaknya di Full Metal Phantom tetap aja mental kayaknya. Sepertinya dia di save. Wah, ini bantu lewat ini kayaknya. Alah, tackle aja lah. Saat DF ntar siapa? Gua gak tahu bro, belum ada bocoran. Belum ada bocoran. Bang, rekod pas ada ayam lutung. Ya mana gua tahu kapan mereka berkokok. Random bro, random. Hey, kemana kau? Shot, Wancu. Pilih apa kira-kira? Tapi kalau Wancu cuma A sih, gue gak yakin bisa lewat. Nge-shot kayaknya. Ya kan? Gak kuat, cuma A. Bang, Salinas bagus gak? Bagus. Kalau lu gacha jelip berarti skip dong. Oh enggak dong. Kan DM nanti dapat DP lagi. Ya gua mungkin gachanya enggak hari pertama, tapi kan nanti pasti kekumpul pas hari terakhir. Ya pokoknya nyantai aja lah. Oke, gua masih bisa menyerang ini sepertinya. Yang ngegulin malah Nita loh, bukan si Yuga ya. Oh, nah tuh shotnya cuma 30k ya? Ya gua gak tahu. Ya emang segitu kayaknya. Enak ya saat biarpun akun endgame tapi rencana gacha banyak. Ya selama kalian gak kompetitif enak kok. Kalian soalnya terlalu kompetitif mainnya. Gua harus punya ini, gua harus gini-gini. Ya susah nurutin gituan. Gak mau top up pula. Ya susah kalau kalian rencana kayak gitu tapi gak mau top up. Ya kalian kalau kalian pengen santai ya santai aja. Gak usah minter yang aneh-aneh. Ah, gak bisa lewat. Jadi gua kira bisa lewat. Oh, masih dapat gua bulannya. Waduh, ini kayak intercept ini. Gak habis staminanya. Sona. Arigato. Ada. Iya, kalau gua pas biasa, gua rasa bakal ke auto intercept sama si Bobang. Bagusan gacha di DF apa Enif, Bang? Semuanya bagus, yang penting masuk di tim ya. Kalian gacha trip VS belum tentu dapat soalnya. Pokoknya kalau butuh ya gacha, udah itu aja. Gak usah aneh-aneh. Kalau kalian mau save di DF juga bisa, cuma ya nggak ada jaminan kalian dapat inceran ya. Auto intercept dong. Ah, udah auto intercept, boy. Aduh, kasih boleh. Wah, gila. Gak bisa gua apa-apain pula. Apa ini?
Aduh. Oh, hey, nice, gue bisa lewat. Aduh. Aduh. Aduh, gak jadi serangan balik. Oke, gue masih menang start ya. Awas kalau cepet. Soika! Ini kiper bagus sebenarnya, cuma jeleknya gak ada bonnya. Itu tuang jeleknya. Buat counter HS bisa, bisa banget malah. Oke, gue last buka sekali ya. Masih ada yang mau join atau enggak, gue gak tahu. Ya, mari kita buat sekali lagi. Sejak kapan Sorimachi jadi dewa itu menurut lo? Nita bro, yang nendang Nita. Wah, ada meremehkan Nita dari samping ya. Itu mitos itu Nita dari samping. Itu kalau Sorimachi gak bakal masuk gitu. Eh, kenapa gambarnya gambar promosi ya? Promosinya kapan-kapan aja. Itu Nita yang nendang dari samping. Makanya kok berani banget pakai windmill catch. Ya, yang nendang Nita kan tadi. Masa bukan Nita? Ya, Nita kok. Kayaknya kayak gua males naikin volley-nya karena momentumnya dikit. Ya, gua nunggu momentum yang agak bagusan sih. Lihat, Sub Angel Shooter ya, keren nendang dari samping. Aduh. Nah ini baru Sorimachi. Publik aja bang. Enggak bro, minggu khusus sama membership PVP-nya ya. Khusus membership. Gua dapat Hugo, bagus. Oke, Igawa, ya masih banyak celah di samping. Selama ada celah ya, saya bersemangat. Cuma kalau IM semua gua udah males, saya tidak menemukan celah kalau IM semua. Gua kalau suruh tebak-tebakan, banyak kalahnya soalnya. Leaderboard, oh masih ada leaderboard. Bentar, ilangin. Nah, oke, hilang. Lo kok gak ketemu 3 orang? Gak terima dengan RNG. Waduh, emang
Tidak bisa pakai logika game ini ya. Seberapapun startnya tetap bisa full. Tidak bisa pakai logika. Wah, ini gua mau ngepas. Kayaknya ke intercept ini kayaknya. Gua dribble dulu aja lah. Pasnya jelek, Sedias. Cuma ini lawan Igawanya gimana? Endingnya tetap match apa endingnya? Wah. Aku shot aja lah. Pusing. Oke, sama-sama gak full power ya. Kiper sama FB-nya sama aja, gak full power. Oh, ini juga ada pas S ya? Gua baru tahu. Ayo kejar, mana nih yang kejar? Kenapa takut dia versus Igawa? Gak full power soalnya, gua agak ngeri. Serius, gua agak ngeri kalau dia gak full power. Emang harusnya bisa ya, harusnya ya. Auto intercept, tidak. Lo offset. Nani? Offset ternyata. RNG di atas segalanya. Oh, sudah jelas ya. Makanya free to play sekali game ini ya. Mau start berapa pun, kalau apes ya tetap apes. Yang tiang lah, yang lost ball lah ya. Tidak peduli. Aduh, kenapa nabrak ini dulu? Wah, ini gawat, ini keblok ini tackle-nya. Oh, enggak, aman. Oke, dia kalau ngepas ke Levin offset gak itu? Gue gak tau. Oke, let's go, tackle aja lah. Hey, IM bro, tidak bisa. Tidak berlaku buat IM. Loh, kok bagus banget interceptnya? Gua jadi ragu. Loh! Ya, harusnya gua pas ya. Ngapain gua dribble itu? Ya, gara-gara lihat interceptnya lumayan, gua jadi ngeri. Oh, pas banget. Pas sekali.
agak mundur dia, nanti offset. Ah, udah habis duluan waktunya. Oh, dia pakai yang terbang-terbang ya. Oke. Gua kasih Ken kalau gitu. Ya, Anda pakai terbang-terbang, saya juga anti terbang dong. Ini gawang aman ya. Ya soalnya MB tengahnya cuma bisa playin ya. Ini masalahnya, gua bisa ngegulin gak ini masalahnya? Jir, Ken Ares berguna juga. Emang berguna? Siapa yang bilang sapa? Enggak. Cuma masalahnya dia spesifik sekali pemakaiannya. Ketemu Haas juga kepake. Ya, kepake. Cuma ya gak ada bonnya, jeleknya. Ntar jelek bakal ada part 2-nya kan? Gua gak tahu. Mungkin ada, mungkin. Oke, biarkan ngesot ya, gua ngepas aja. Ada nggak masalah kalau kayak itu? Yang penting nggak shot ground. Oke, menang banyak ya, menang banyak. Aktifin 41k. Wah, tapi ini banyak ini momentumnya. Gua pengen pakai B. Kita coba pakai B, bisa ini harusnya. Lu kasih jelik gak bang? Enggak, gua gak beli sama sekali. Bisa pakai B. Bisa cuma pakai B. Nani. Ayo, triple sampai lapangan sebelah. Kira-kira di ini bulan depan ada banner apa saja? Yang jelas limited Samurai Blue lagi nanti. Cuma gak tahu apa skillnya ya. Harusnya ada limited Samurai Blue. Nani? Oke, dribble santai. Hey, FB maju woy. Kalau full power, PD aman soalnya full power. Loh, cuma A tackle-nya tersatu. Gua kira tackle S ya. Oh tadi harusnya gua dribble tadi. Gua kira tackle S. Oke, kita lihat. Bisa gak? Dia ngegolin ke siapa? Siapa namanya? Muller ya? Kalah elemen soalnya. Kita lihat. Wow, ini terlalu pinggir ini. Tapi gak masalah. Tidak masalah. Aduh, terlalu pinggir beneran kayaknya. Sepertinya terlalu pinggir. Auto. Ah, gak nyala. Ayo lo, ayo lo. Hey.
gua ngerinya kalau ke match up lagi sama siapa namanya? Brigian dia. Ya kan? Oh, bisa ternyata. Oke, bisa ternyata. Bagus, bagus, bagus. Oke, Tsubasa. Eggball selesai. Gak ada sub angel shooter gak bisa, walau shot anti tank angel bisa. Cuma emang gua kalah elemen. Gua kalah elemen, murnya full power, ya ya udah mau ngapain. Kan gua cuma bilang coba-coba, ya kan, kali aja bisa. Dari segi elemen emang udah kalah soalnya. Oke, okay, nice, dapet take two. Hat? Ore no tomodachi. Oh, kalau semisal DF nanti Misaki red up, gue juga gak yakin sih masuk ke tim ya. Tim gue kebanyakan orang Jepang berasal. Sa, karena gak full power. Muller full power ngeri masalahnya. Kuatkan punggung Anda. Ini udah mau off ini. Udah selesai, dah capek. Ya, buat membership yang pengen apa namanya? Pengen PVP, ya PM aja di grup. Nanti kalau gua ada waktu luang, ya let's go ya. Ya, ini gua suruh nge-live terus capek soalnya. Oke, ya udah jelly gue juga ampas. Nunggu kapan-kapan aja lah. Ya, parah. Oke, makasih udah nonton ya. Nunggu kekumpul lagi buat jelly. Aduh.